Nah, teman-teman, tadi itu adalah gerakan bumerang ya. Gerakannya harusnya flowing ya. Cuman nanti akan kita coba satu per satu ya, step by step. Oke. Baru kita nanti gabung, karena itu tuh gerakan yang harusnya flowing dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Jadi whole body movement. Oke, sekarang kita duduk. Perhatiin kakinya silang, lurusin tangannya. Bawa simpen di samping badan, perhatiin skapulanya, belikatnya, lengthening spine-nya, perutnya tarik. Oke, dari sini naikin kakinya sedikit ya ke posisi teaser, setengah teaser ya. Oke, tangan boleh di samping, masih gulung ekornya. Lalu kita ke gerakan roll over. Dari sini kita switch kakinya, buka dan switch. Oke, pertahanin tangannya masih di bawah, terus kita roll up langsung ke arah depan, ke arah teaser, ke posisi teaser. Naikin badannya, tegap badannya, lurusin kakinya, lurusin tangannya, sorry, lurusin juga kakinya. Dari sini tangannya puter, jalin di belakang punggung, dorong badannya ke arah depan, forward terus ke depan. Sambil lurusin kakinya, terus puter tangannya kembali ke posisi duduk. Oke, terus kita jadi flowing, terus bergerakannya seperti itu. Oke, silang. Dan di sini telapak tangan naikin, roll over ke belakang, tahan pinggulnya masih naik, switch. Oke, dari sini kita tahan dulu pinggulnya buat mempertahankan dulu perutnya buat teaser and up, langsung teaser ke posisi teaser. Tahan di sini sambil puter shoulder joint-nya ke belakang, turunin kakinya ke arah bawah, nunduk kepalanya, terus lepasin jalinan tangannya. Oke, puter ke arah depan and kembali duduk. Oke, silang lagi kakinya. Naikin lagi, roll over, switch lagi, turunin, naikin lagi ke teaser, putar telapak tangannya, dorongin, and up, kembaliin. Selamat mencoba. Subscribe to my channel.